terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Ya Nabi. Oke guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Ambon. Kali ini gue lagi berada di kawasan Cilendek Bogor. Nah, ini dulu gue pernah tinggal di sini guys. Jadi gue main lagi ke sini karena di sini lagi ada pawai obor berisik dalam rangka satu Muharram guys. Dan gue nggak sendiri di sini, dan kali ini gue lagi bersama sini Timen. Nah, ini salah satu MC-nya Otman yang belum turun gunung sampai saat ini. Dia masih ngedekam dalam goa betapa, dan sekarang mukanya dia udah mulai putih, cuman agak demek. Ngomong apa sih? Hah? Ngomong apa? Gue nggak lagi ngebicara komentarin tentang lo. Kan lo yang hitam, bukan gue. Kan gue bilang lu putih. Iya, kita kan itu kopi. Hah? Kopi gula. Kopi susu. Gula. Oh, manis gue mah. Kalau lu kan enak. Kita ngapain men di sini men? Gue belum salam dong. Oh iya, belum salam ya? Belum. Ya udah salam dulu. Salam. Salam. Salam kan? Emang kali ini orang ini ngeselin. Kita ngapain men di sini men? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, waalaikumsalam. Ya, yang benar dulu ya. Ya kita yang benar-benar. Iya, udah, aburu. Sabar. Lama banget. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi bersama gua nih yang udah turun gunung. Turun enggak? Hari ini gua diundang spesial katanya pakai telur berapa? Telurnya 3. Iya. Bebek ya. Hari ini gua bakal konten satu Muharram, katanya ada pawai oboy di Cilendek katanya. Lu pernah enggak pawai oboy? Katanya kan emang ada no di belakang. Belum mulai. Oh iya. Belum mulai. Oh, iya. Baru mau. Baru mau. Iya, katanya. Lu pernah enggak gua tanya pawai oboy? Enggak. Baru ini. Nih. Gua baru ini. Kalah sama gua. Gua baru ini pawai oboy besok gua. Kalau ada pawai oboy udah gua tidur. Ya udah gua pawai oboy. Mari kusuh, ngapain molar? Satu Muharram cuy. Oh iya. Kan ada Muharram. Nih, perayaan tahun baru itu ada dua. Apa? Di Indonesia tuh. Pertama tahun baru Muharram. Yang satu Islam. Lagi? Islam. Islami nih, Islami. Islami. Yang satu lagi tahun baru nasional. Gitu. Tahun baru Hijriah yang nggak ada. Sama, bumbang. Sama aja. Lu ngapa jadi hijau? Ya lah guys, lah emang orang ini kalau baru lu yang ngeselin. Baru masuk YouTube begitu dia. Iya, jadi iya. Nah, kita daripada ngobrol nggak jelas gini ya, ngalor ngidul kita pusing yang ada nih. Yo, ya. Kita saksikan apa? Aja keseruannya gimana. Yo, penasaran kan gimana pawai obornya yang ada di Bogor? Aku balik lah. Oke okay, guys, tetap saksikan terus di Otman Media Kreasi Indo Special 1 Muharram. Let's go. Ada udah rombongan nih yang mau jalan nih. Kamu nih mau kemana kita? Kita ini ada apa rame-rame banget? Kayaknya ada pembagian sembako. Bansos. Itu ada siapa ya? Hah? Ada siapa? Kayak kenal. Ya kenal. Kita kenal aja. Hah? Gua belum kenal nih. Oh iya, gua juga belum. Cakep loh kayaknya. Kayaknya ada teteh-teteh ya. Tante. Tante. Oh iya. Anu. Nah, kita kenapa jalan dulu? Oke guys, sekarang kita mau menuju arah masjid karena kumpulnya di sana semua, dan kita mau menuju panggung. Ini siapa? Ini ada siapa? Ini siapa dia? Kayak kenal ya. Siapa? Ini siapa? Gak tau gue. Kenalan gak? Kita boleh kenalan. Boleh dong. Siapa? Ini. Enggak. Kamu harus jangan dong. Udah ambil. Laki-laki tuh. Udah ambil. Udah ambil. Udah ambil. Udah sama banget ya. Ini apa yang gitu dong? Gak boleh. Gak boleh. Ini harus. Gagal. Ya, lu kayak kenal nih siapa dong? Siapa nih kalau boleh tahu namanya nih? Gua enggak kenal nih. Masa enggak kenal sih? Enggak kenal sih, enggak kenal. Enggak. Wah, lewat mana lu pulang ini? Lewat mana? Yang tempe. Belum kawin yang tempe. Ini kan enak gue. Oh jadi gue yang punya kawasan yang tempe. Kawasan yang tempe. Oh, emangnya. Pantesan. Oh, dari tadi kayak kenal aja. Lagi bersama Kak Kamel. Cakep banget ya, Cer ya. Oke, gue ya.
Aduh. Dapat kali. Gue pikir gue gak mau cakap lagi. Ternyata kaget. Biasanya balik layar nih. Kita hari ini ngapain nih, Kak? Kita hari ini ada kegiatan pawai obor. Semalam. Betul, betul. Apa ya? Suci banget dan meriah gitu loh. Tahun barunya Islam nih. Islam. Bagaimana kita memaknai ini dengan sukacita yang luar biasa dan bahagia. Bahagia ya. Tapi yang serunya lagi ada obor-obor nyala nih. Penasaran kan ya? Mungkin oleh ribuan orang. Pastinya nih. Pastinya. Dari yang cili nih. Dari segini. Enggak, enggak. Gitu juga. Dari yang kecil sampai dewasa, yang tua kumpul bareng di sini deh. Sampai gendut gitu, itu semuanya ada. Wah, body shaming lah. Oh, enggak body shaming, ternyata gitu. Iya, udah sih. Tahun loh diadakan di sini. Benar ya? Seru ya kayaknya ya. Seru banget ini. Wow. Seru banget. Ini live bisa kan SCTV, live SCTV, NTV, langsung ya. Termasuk YouTube-nya juga nih. Pokoknya tetap pastikan bahwa ini keluarnya. Ya. Rame-rame apa tuh jatuh? Nah. Di belakang ada, depannya ada. Kamu semua kayaknya. Bukan tawuran kan ini, bukan tawuran kan? Bukan kan? Wah. Oh. Udah rame banget nih, Kak. Iya. Kita gimana lewatnya nih? Isi. Nah, lo. Punten. Kita orang Sunda punten nih. Nah, itu ada ibu-ibu. Nah, udah rame banget nih. Rame banget dong. Waduh. Wey, jalan kita. Jangan tinggi-tinggi obornya. Standar aja. Selamatnya, selamatnya. Gimana kita kalau kita ambil obornya? Jar, rame jar. Depannya dong, depannya dong. Nggak kelihatan kayak gitu. Multi-payment. Ya gue bisa biar bisa ngutang gue. Mulai jalan santainya guys. Iya. Tuh, ini sama ada yang cantik di belakang gitu. Papan atas. Kalau kita mah papan kecilan. Papan yang paling ambles. Iya. Paling dekat udah jeblos. Sakit banget ya. Kita jalan udah pelan banget ini. Iya. Ini kita mau ke jalan paling pelan ya. Tapi kita harus hati-hati jar. Takut rambut kita kebakar nih. Ini tuh kenapa pada bawa obor sih, istilahnya itu gimana sih? Kalau zaman dulu ada pawai obor. Ini tuh melestarikan. Enggak dapat. Enggak dapat. Ini tuh jadi dulunya kan kalau kita belum ada listrik ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada listrik tuh. Jadi buat penerangan itu kita menggunakan obor. Jadi ini di sekarang tuh dilestarikan lagi ya. Jadi tiap satu muara pasti yang dibawa obor. Kenapa? Buat flashback ke belakang. Oh jadi gitu. Mengingat masa lalu ya. Iya. Karena masa lalu kan belum ada listrik. Betul. Ya. Adapun terbatas. Jadi iya. Buat penerangan atau apapun pasti nggak terbatas. Ya, orang-orang berada aja ya. Iya. Betul. Gitu ya. Jadi mengingat masa lalu. Ya. Perjuangan orang tua dulu kita gitu. Oh di perjuangan itu dengan acara satu Muharram ini jadi mengingat masa lalu. Kita keliling jalan bawa obor. Perjuangannya dia pasti ngetil ya. Ternyata di sini muka gua itu tiba-tiba gelap gulita gitu ya. Ya sesuai dengan keseharian dia. Gelap masa depannya dia. Apa muka gua nggak bisa putih kalian? Iya, makasih. Makanya perawatin ya. Perawatannya cuma dong. Ya, perawatan dong makanya.
dikit lah. Kalau enggak direndam pakai rinso boleh. Kalian aja pakai backline. Backline yang lebih cepat bagus itu. Bukan sekedar baju tapi muka lu juga habis. Udah ada terima aja ya. Kita di tengah-tengah loh Jor. Tuh lihat tuh. Banyak banget ya. Kita di tengah-tengah ya. Gua pikir ini acara 17-an. Ada bendera ya? Ada bendera. Ada bendera. Bawa bendera. Kita enggak bawa obor loh. Iya. Kita enggak bawa obor. Kita enggak bawa ya? Enggak usah lah. Kenapa kita ikut sama ya kan? Nah, kita mau bawa diri aja lah. Hah? Bawa diri. Ya, jadi begitu, Pak. Tuh, dede-dede ikut-ikut. Oke guys, tapi pokoknya kebayangkan kalau dulu gelapnya kayak gimana Jar? Karena aja muka gua gak kelihatan, mana muka gua? Cari muka lu dah. Namanya juga gua terangin dah. Gua terangin bener. Emang kadang kok gua ini suka mabuk anjir. Lu gua syukurin gua matiin lagi. Iya. Nah guys, pokoknya tetap ikuti ketemu kedekatan like ini ya. Jauh lah komputernya. Pokoknya hari ini kita bakar lemak. Pokoknya kita bakar lemak kita hari ini. Biar tubuhnya nggak semakin buncit. Nggak bawa partai dong. Nggak bawa partai. Ini kakak kita nih, sesuatu ya. Pokoknya hari ini kita bakar lemak ya kan. Malah kuat kah jalannya kak? Masih kuat dah? Belum apa-apa ini, belum seberapa jalan. Dengerin lagi dong guys. Aku mau tutup. Oke, pokoknya tetap saksikan terus keseruan acara Satu Muharram di Otman Media Presido bersama MC Pimen. Ya, gokil satu ini. Let's go. Gui.
Bye.